Sedikitnya 100 hektar lahan persawahan di Desa Tumpilingan, Kecamatan Wonomulyo, Kepulauan Mandar berdampak kekeringan. Padi yang baru berumur 20 hari milik petani kekurangan pasokan air untuk persawahan. Petani akhirnya menyewa mesin pompa air untuk mengaliri lahan persawahan. Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di wilayah Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Di Desa Tumpiling, Kecamatan Wonomulyo misalnya, sejak debit air Sungai Labasang berkurang, petani terpaksa harus melakukan pompanisasi. Dua pekan terakhir, petani menyewa pompa dari swasta agar air sungai dapat dialihkan untuk mengairi lahan persawahan. Pompa ini disewa petani dengan sistem pembagian 15% dari hasil panen. Meski dinilai merugi, namun petani tidak punya pilihan untuk menghindari gagal panen. Tidak kurang dari 100 hektar lahan persawahan di wilayah ini terancam gagal panen jika tanaman padi mereka tidak mendapat suplai air. Untuk mengairi area persawahan, petani secara bergantian mengairi sawah mereka setiap 12 jam, di mana pintu bendungan sederhana yang dibuat ditutup untuk kemudian dialirkan ke tempat lain yang juga membutuhkan. Sudah ada umur 20 hari, Pak. Ya, jadi kalau tidak dipompa begitu bisa terancam kekeringan, nanti bisa gagal panen. Kurang lebih 100, Pak. 100 hektar. Petani di Kecamatan Wonomulyo berharap pemerintah dapat mengupayakan bantuan mesin pompa air agar mereka tidak harus menyewa ke pihak swasta yang harganya terbilang mahal. Edwin Aurang Pitu, Kompas TV Polewali Mandar, Sulawesi Barat.